Oke, kita lanjutkan bagian kedua dari sentimen analisis dengan kata kunci "labuan bajo". Ya, sini kata kuncinya "labuan bajo", kemudian saya coba ganti bahasanya menjadi Inggris untuk mendapatkan lebih banyak tweet. Mungkin ada dari negara lain. Kemudian, pembatasan tweetnya saya matikan, maka maksimum diperoleh 1.183 tweet. Kemudian, ini ada negara yang mentweet ya, kebanyakan dari Indonesia, ya, kebanyakan dari Indonesia dan ada juga dari Italia dan Inggris ya, lokasi tweetnya region ya region attribute. Jadi ya internasional juga ini, ya. Lalu saya tambahkan lagi di sini ada select kolom ya. Jadi kalau di sini data tabel ini seluruh kolom, maka ini hanya beberapa saja ya. Jadi yang di sebelah kiri ini tidak dipakai yang dipakai hanya yang sebelah kanan. Di sini emosinya ya, anger, fear, disgust, happiness, sadness, surprise. Lalu ini kontennya ada yang like, ada retweet dan sentimen. Sentimennya positif atau negatif ya. Jadi sebelah kanan ini yang dipakai. Kemudian kita lihat kurva gaussiannya ya. Kurva gaussiannya ini seperti ini. Nah, nanti ada sesi sendiri untuk membahas ini. Lalu scatter plot ya, sebaran data. Sebaran data. Di sini sumbu x-nya sentimennya, terus lalu sumbu y-nya dipilih happiness ya. Yang tegak ini happiness. Kemudian ukurannya itu happiness itu dari yang kecil ke terbesar Ya. Jadi di sini yang biru ini yang uh, sentimen atau emosinya tidak bahagia, kemudian sampai ke arah kanan ini membesar ini yang bahagia, ya seperti itu. Nah kemudian uh, kita akan coba menuliskannya dalam bentuk jurnal ya. Oke, nah di sini saya ambil satu template jurnal ya, ya nanti bisa kita cari lagi yang lain gitu ya. Ambil satu template jurnal. Sudah share ya. Oke, nah kemudian kita coba ganti ya sentimen analisis masyarakat di Twitter tentang lokasi wisata Labuan Bajo berbasis kemin kemin Plus string ya judul dalam bahasa Indonesia ditulis dengan huruf kapital ya ini petunjuknya ya harus diikuti ya ukurannya 16 dan seterusnya dan seterusnya tidak lebih dari 14 kata kita berapa kata ini satu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 kata. Oke, ini kita hapus ya. Oke, ya. Kemudian harus juga ditulis dalam bahasa Inggris, ya. Ya. Biar enggak salah, ya. Ini dicopy saja lalu kita ke translate ya yeah. translate translate.google.com Oke, okay, kita masukkan di sini analysis of civitatis kok jadi bahasa Inggris dong. Sentiment analysis of community on Twitter about Labuan Bajo Tourism location based on... Nah, coba aja lah ini ya. Pilih dulu ya. Kemudian... Kemudian kita... Kembali ke Word, ya. Yang lain dihapus, oke. Nah, kemudian masukkan nama penulis, ya. Misalnya, nama penulis. afiliasi ini ilmu komputer Universitas Atau Widya Mandira. Oke. Okay. Kemudian Emailnya diganti ya, ya nah, seperti itu. Nah, misalnya saya nulis sendirian, Misalnya. Oke. Nah, diterima bagian ini akan diisi oleh pelaksana. Oke, ya. selesai. Nah, sekarang ini abstrak. Biasanya abstrak ini terakhir ya, karena berupa ringkasan. Nah, kita harus masuk ke bab satu nih, pendahuluan. Lalu metode. Ya metode ini metode ini kita bagi saja ya. apa saja yang sudah kita kerjakan langkah-langkahnya di, di di orange data mining ya jadi ini mulanya kita kumpulkan apa ini kumpulkan data dulu ya ini bisa dikecilkan. Oke, ini kita buat buat kerangka saja dulu ya. Di sini di metode dikatakan bagian ini menjelaskan ketika percobaan telah dilakukan. Peneliti menjelaskan desain percobaan, peralatan, metode pengumpulan data. Bagian ini juga menggambarkan daerah penelitian, lokasi dan tahapan yang dilakukan. Bagian ini harus memaparkan secara rinci dan jelas, sehingga pembaca memiliki pengetahuan dan teknik dasar agar bisa dipublikasikannya. Jadi berarti ini ada tiga ya. Kita coba pisahkan supaya kita tidak salah ya. Nah. Bagian ini menjelaskan ketika percobaan telah dilakukan. Kita coba mulai ya. Penelitian ini menggunakan beberapa tahap yang dimulai dari pengumpulan data pengolahan awal proses ini klasterisasi berban, berbantuan kemin dan diakhiri dengan analisis dan visualisasi visualisasi data hasil tahapan penelitian. penelitian. Oke. Okay. Nah. nah, kemudian tahap satu dimulai dengan menyediakan API Twitter API key yang dapat diperoleh dari situs developer developer. .com twitter.com tujuannya adalah memperoleh izin secara resmi dari situs Twitter untuk mengumpulkan dan mengolah berbagai tweet topik tertentu. Ya. Selanjutnya, tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah reprocessing berbagai Tweet yang telah dikumpulkan dan seterusnya dan seterusnya, Itu ya. Tadi kan ada lokasi sumber tweet yang berhasil diperoleh dari tiga negara, yaitu. Indonesia, Jepang dan United Kingdom. Britain. Ya. Seperti itu. Karena ini kan dia minta kan desain percobaan, peralatan, metode pengumpulan data, lokasi penelitian. Nah, ini saja udah. Jordan. Oke. Nah, kemudian nanti ini bisa ini sisip gambar ya isi gambar diagram diagram alir nah, diagram alirnya seperti apa ya ini nanti ya ini digambar ulang tapi tidak bentuk begini ya gambar ulang atau mau mau tampilan ini juga boleh gitu ya. tapi lebih lebih kerennya digambar ulang aja gitu. gambar ulang dalam bentuk kotak dan lain gitu ya dan seterusnya dan seterusnya nanti detail ya ada rumus gamingminminnya dimasukkan ya gaming clusteringnya dimasukkan Nah kemudian kita mundur sedikit ke pendahuluan ya nah, pendahuluan ini bilang apa pendahuluan berisi permasalahan yang dikaji mencakup informasi tentang latar belakang masalah seperti ringkasan dari setiap penelitian yang dilakukan ini ya. Semua informasi latar belakang dikumpulkan dari sumber lain menjadi kutipan. Menjelaskan fenomena perlu ada review, perumusan masalah, permasalahan yang diidentifikasi, berisi atau menggambarkan tujuan manfaat, tujuan penggunaan hipotesis dan hipotesis macam-macam. Oke, nah Bagaimana kita bisa cerita di pendahuluan? Kita mulai dulu dari mengumpulkan, mengumpulkan ini ya review. Ya, nah, kita cari dulu ya, kita cari dulu sudah adakah orang yang menulis tentang tentang Labuan Bajo. Jadi kita ketik ya. Labuan Bajo jurnal. Kok Labuan Bajo ya? Karena Twitter kata kunci yang kita ambil adalah Labuan Bajo. Sehingga kita mau cari tahu apakah ada peneliti lain yang sudah meneliti tentang Labuan Bajo. Nah, kita dapat ini karena belakangnya tulis jurnal. Nah, ini ada ya dari Turnojoyo, Wisata Super Premium Labuan Bajo. Terus ada dari Atmajaya Jogja. Nah, ini skripsi. Lalu dari Unipma. Ini perubahan sosial ekonomi masyarakat Labuan Bajo, wisatawan dan lain-lain. Dari Universitas Udayana, destinasi pariwisata Labuan Bajo. Kemudian dari UPN Jawa Timur, ya, ketahanan ekonomi ini dari ITS, ini drainase, ini apa? Ini STP Mataram, pengembangan pantai pink. Nah, kita kan kembali ke judul ya, judul kita tentang apa ini? Kita sentimen analisis ya, sentimen analisis. Dari sentimen analisis ini ya harus kita cari sentimen analisis juga, sehingga. Ya, kita spesifik, ya, coba sini, ya. Cari lagi, Labuan Bajo. Sentimen analisis, nah, dapatlah ini: analisis sentimen dan pemodelan topik dalam optimalisasi, dan seterusnya. Nah, ini: ya. analisis sentimen review wisatawan terhadap destinasi, dan seterusnya. Analisis sentimen berbasis aspek pada wisata dan seterusnya Nah kita kumpulkan ya coba ini ya nah, ini jurnal tadi eh ini skripsi ya dari Universitas multimedia Nusantara analisis sentimen tujuan wisata Labuan bajo pada Instagram nah ini dia ngambilkan Instagram nah, ini sudah ada sudah ada distinction ya sudah ada perbedaan dengan sumber data kita kita dari Twitter ya dari Twitter 1183 data ini dari Instagram Tuh. lalu ini ada lagi lain pemodelan topik analisis sentimen ulasan hotel di lokasi wisata super prioritas Jadi kalau yang tadi itu dari Instagram sekarang ini hotel tapi datanya dari mana ya datanya dari manakah ini kita coba lihat ya ulasan <coughs> ulasan online pada berbagai platform ada berbagai platform algoritma yang dipakai adalah latent dirichlet allocation lalu leksikon sentiwer. Kemudian yang dikumpulkan adalah hotel-hotel. Hotel Manohara, Ruansa, Samosir, Toba, Mandalika. Oh, dia bukan cuman bukan cuman Labuan Bajo tapi berbagai hotel. Enggak apa, apa ya, ini bisa bisa dikumpulkan ya. Ulasan online dijadikan referensi. Nah, sumber datanya adalah situs Trip Advisor, ya. Jadi dia mengumpulkan data dari situs Trip Advisor. Jadi, yang pertama tadi dari Instagram, yang kedua ini dari Trip Advisor. Sekarang kita coba lihat yang lain, ya. Di sini Analisis Sentimen dan Pemodelan Topik dalam Optimalisasi Pemasaran Tujuan Wisata Prioritas di Indonesia. Nah, ini dia Literatur review, literatur review ini membaca berbagai jurnal, membaca berbagai jurnal lalu menyaring dan menceritakan kembali untuk dapat satu analisis khusus. Oke, jadi ini sudah distinction dari rencana tulisan kita, ya, sehingga kita bisa yakin untuk menulis. Tulisan-tulisan nah, ini harus kita simpan, ya, kita simpan ke Zotero, ya. Di sini Zotero udah disiapkan ya di sini Labuan Bajo ini yang lama ditutup dulu nah kemudian ini kita simpan ya ini ya save to save to Zotero ya ini save to Zotero analisis sentimen dan pemodelan topik nah, ini sudah masuk satu kemudian yang kedua ini juga kita simpan ya modelan topik dan sentimen analisis wah ini teksnya nggak dapat ya tapi nggak apa-apa cukup kita baca aja bahwa oh sumbernya dari Trip Advisor lalu ini dari Universitas Multimedia Nusantara kita coba simpan ya nah, ini full text dapat ya nah, sehingga ini menjadi uh, referensi bagi kita, kemudian ya, kita lihat di sini ya, udah masuk ini ya, ini masuk ya, kita rename ini juga masuk, ini kita rename ini juga, oh ini enggak masuk ya, ya tak full textnya tidak masuk, tetapi abstraknya masuk ya, cukup ini ya. cukup. Nah, sekarang kita coba buka ini nah ini si Jeffrey Singgalen kemudian ini Rusnader deskripsinya ya kalau nggak dapat isinya nggak apa-apa cukup abstrak saja ya cukup abstrak saja ya oke okay. Nah, sekarang coba kita mulai menulis latar belakang, ya. Kita mulai menulis latar belakang kita ke sini, ya. Bagaimana menulis latar belakang, ya? ya mulai saja dari sini, oke, ya. Nah tujuan tujuan wisata prioritas di Indo Indonesia salah satunya adalah Labuan Bajo. Kota ini adalah ibu kota, bentar. Usahakan kata itu jangan berulang ya. Sebagai ibu kota kabupaten Manggarai Barat dan menjadi penghubung dunia untuk wisata, misalnya Kurba wisata fauna urba kala yaitu komodo atau varanus komodo komodoensis Labuan hmm? Bajo adalah satu ikon penting di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini pembukanya kurang lebih seperti itu, ya. Nah, kemudian sudah pembuka, kita masuk ke penelitian mengenai sentimen analisis bidang pariwisata telah banyak dilakukan dan beberapa penelitian itu di Kerjakan menggunakan teknik literatur review, kemudian kita lihat lagi yang tadi. Apa itu ya? Literatur review tadi, yang mana nih? Literatur review, oh ini ya. Systematic Literature Review menggunakan teknik Systematic Literature Review dan misalnya, dan peng, pengklasifikasian dalam beberapa beberapa kelompok. Lalu kita bahas, coba bahas satu persatu ya. Ini dalam penelitiannya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Singgalen, ya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Singgalen, masukin saja namanya ini diuraikan ini singgalen nah, ini kita mainkan zotero kita ini ya ini dokumen preference dulu lalu kita coba pilih aja dulu satu harvard ini ya harvard dulu kemudian masukkan singgalen. Nah, ini ada ya. Analisis sentimen masuk ini. Singgalen enter. Ini singgalen uraikan. Nah, sekarang kita ingin lihat ini daftar pustakanya di bawah. Ini masih template ya. Kita perhatikan. Nah, daftar pustaka minimum 10 ya. Acuan primer itu jurnal ya jurnal, lalu sampai dengan kajian ini 25 pustaka. Jadi minimum 10 jurnal. Nah, kemudian cara penulisannya ini ya. Kaviar H tahun judul jurnal volume dan seterusnya. Nah, ini kita langsung sisip saja di sini ya. Ini jurnal Sutero at edit bibliografi. Ya, ini sudah masuk ya. Singalen. Ini sama enggak nih? Nama nama tahun ya, nama tahun kemudian judul nama jurnal ini halaman sekian ya. ini bisa kita luruskan ya. Oke, seperti ini. Nah, Sudah masuk satu, kemudian kita kembali ke pendahuluan tadi, ya. Diuraikan bahwa kita lihat di sini, apa ini? The analysis consists of planning, implementation, reporting, stage, literary focus of tourism destination, in particular, ten priority destination. Ini kita ketik lagi, ya. Jangan di-copy, ya. Supaya kita tidak melakukan plagiarisme. Kita harus ketik lagi dengan bahasa kita sendiri, ya. Ini. Diuraikan bahwa penelitiannya mengukur sentimen analisis terhadap tadi mana 10 priority destination in Indonesia 10 tujuan wisata prioritas di Indonesia ya gitu ya Nevertheless the sentiment analysis result need to be explicitly described Furthermore modeling topic about tourism need to be classified in depth accessibility of tourism tourist attraction and context and vulnerability hmm. Ya. ya ini titik saja eh, sorry ya kita kancing saja ya namun ya penelitian ini belum menyertakan kita lihat sini ya coba di kesimpulan dia bilang apa kesimpulan optimalisasi memodelkan apa ini kesimpulannya ini? kesimpulan pendekatan analisis sentimen pemerintah bermanfaat untuk bermanfaat demikian riset analisis model ini belum dilakukan secara merata ya dia langsung kasih tahu ini ya belum dilakukan secara merata. Ya. Kemudian berdasarkan itu dia mengedepankan satu framework sebagai pertimbangan. Oke, jadi kita bisa simpulkan sendiri aja ya. Belum menyertakan wilayah lainnya dan penelitiannya tentu tidak spesif, spesifik berfokus secara mendalam terhadap terhadap suatu daerah. Kenapa kita bilang begitu? Karena kita kan hanya ngambil khusus Labuan Bajo. Tapi keunggulan kita ada dari komentar dari Itali, komentar dari apa namanya Inggris gitu ya seperti itu. jadi menulis latar belakang adalah mengambil menceritakan apa yang sudah dikerjakan orang lain ya ini sisi nyalen lalu cerita dia nulis apa nah, terus kekurangannya apa ya dia yang bilang situ ya belum e, belum berfokus pada satu daerah tapi dia masih pengen untuk ngambil yang lebih luas. Kurang lebih seperti itu, ya. kemudian baca lagi yang berikutnya, ya, untuk ditulis lagi. Nah ini, ini kebetulan Labuan Bajo, tapi Instagram, ya. Nanti dibaca, ditulis lagi, gitu ya. Ini kan dia pakai Father Sentiment, Fader, Pakai Oke, Fader. sedangkan ini positif, netral, dan negatif. Nah, apa keunggulan kita nanti kita itu ada cukup banyak ya di di sini kita nggak pakai fader kita pakai senti art tetapi kita pakai di sini selain positif negatif kita pakai yang emosional ya ada anger fear disgust happiness ah ini lebih banyak kita ya kurang lebih seperti itu bagaimana mengerjakan Terus nanti gambar-gambar bisa dimasukkan. Misalnya ini ada grafik, lalu ada kolom-kolom yang dipilih apa saja untuk menampilkan gaussiannya. Lalu scatter plot ini juga bisa dimasukkan, dijelaskan. Lalu model topik yang berhasil dikumpulkan ya. Di sini ada Labuan Wajo wisata, wisata air, wisata laut, wisata pantai dan seterusnya. Oke, kurang lebih sekian dulu. Nanti kita sambung ke bagian ketiga. Terima kasih.